Bismillahirrahmanirrahim. Dan perkara peninjauan kembali atas nama pemohon Saka Tatal Bin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Dengan agenda sidang sidang kemarin masih ada saksi fakta ya, satu. Masih ada tiga saksi fakta. Siapa? Kemarin kayaknya dua. Satu Haji Dedi Mulyadi, kedua Ferry, yang ketiga Marwan. Teguh. Ada Ferry. Jadi ada empat. Iya. Oh, tiga aja cukup. Pak Didi. Lalu ada lanjutan yang sumpah nopum sisa terakhir kemarin ya? Pak Didi belum sumpah, nggak jadi, betul ya? Sama nopum yang terakhir kemarin, ada sih. Nomor 8. Izin yang mulia, apa yang sumpah nopum bisa masuk agenda terakhir? Iya. Orangnya sudah ada sih. Oh iya. Yang mulia, maksud kami karena kebetulan saksi kami ada sebagian ada kegiatan di Jakarta dan jadi kita mengutamakan dulu yang saksi Pak Dedi dan Pak Susno. Iya, ahli dan fakta Pak, iya. Kalau kita baca nopumnya bisa lama, itu aja. Mohon kebijakan dari Ketua Majelis. Durasinya memang seperti ini, 23 menit 24 detik. Terpotong, berapa menit? 18. Lumayan juga ya. Ya sudah nanti aja. Ya. Ya lumayan juga. Ya sudah, duduk dulu. Ini saya lihat di termohon kayaknya ada dua orang baru ya. Ya, ada di surat kuasa? Fitri Nirmala.
belum di kopi ya? Jadi dari termohon ada dua orang tambahan ya, yang sebenarnya sudah ada di surat tugas. Tapi sidang-sidang sebelumnya memang tidak pernah terlihat, jadi baru terlihat sekarang, makanya kami tanyakan ya. Untuk saksi faktanya silakan. Saksi fakta. Sebelumnya kami ingin mengumumkan nama-nama saksi dulu hari ini, Yang Mulia. Bahwa saksi faktanya yaitu Pak Deddy Mulyadi, Pak Teguh dan Marwan. Kalau pagi ini ada Bang Deddy Mulyadi dan Pak Teguh. Bang Marwan siang. Kemudian saksi ahlinya Pak Komjen Krisno Duaji yang kami muliakan, ahli dan dalam penyidikan. Ahli dalam penyidikan. Kami persilakan. Ahlinya nanti. Nanti kita biar tertib, biar teratur. Ya. Dulu karena fakta kan yang kemarin sebenarnya sudah. Ya baik, saya lanjutkan sedikit untuk umumkan yang saksi ahli yang akan datang, yang sudah lagi datang, Pak Komjen Polisi Dr. Susno Duaji, SHMSC, ahli dalam penyidikan, Dr. Asmi Saputra, SHMH, keterangan ahli pidana, Dr. Yongki Fernando, SHMH, ahli pidana anak, Dr. Budi Suhendar, Dr. ahli forensik, Reza Indragiri, psikolog forensik, dan Profesor Muzakir, ahli pidana. Nah, nanti saya baik. Akan dilengkapi dengan CV-nya ya. Iya, kami akan lengkapi Yang Mulia. Terima kasih Pak Deddy Mulyadi dan Teguh. Kami mohon izin untuk sekalian berdua karena hampir sama keterangannya. Keberatan dari termohon? Tidak. Baik. Bawa identitas diri. Silakan untuk identitasnya. Yang dalam yang dua, siang ini ada Pak Reza Indragiri, Pak Susno Duaji, dan Dr. Budi. Ya, tiga. Ini adalah saksi fakta. Kemudian nanti kita ke ahli, ya. Berarti untuk saksi fakta sudah selesai ya.
Ada satu lagi saya jadwalkan sore. Sore. Kok jam setelah yang minta dulu harusnya beliau. Nama siapa? Marwan. Marwan, tapi dipastikan itu sudah. Pasti sudah, ada. Ya. Ya. Lagi di hotel saya istirahat. Ya. Bisa lebih dekat duduknya? Kita cek dulu identitasnya, nama lengkap Dedi Mulyadi. Lahirnya di mana? Agama Islam? Islam ya. Suami laki-laki Indonesia, tempat tinggal? Kampung Praja, Desa Salakulon, Kecamatan Pesawat, Kabupaten Purwakarta. Pekerjaan? Hari ini petani. Anggota DPR terpilih. Ya. Ya. Kenal dengan pemohon? Kenal. Sebelumnya kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Nanti disumpah sebelum memberikan keterangan. Ya. Teguh Wijaya. Ya. Teguh Wijaya lahir di mana? Di Cirebon. Tanggal, bulan, tahun? 15 Mei 1998. Laki-laki Indonesia, tempat tinggal di? RT RW, kelurahan, kecamatan, kota Cirebon. Agama Islam, pekerjaan, kenal dengan pemohon, saka tatap, kenal, ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, ya ada ya, disumpah ya sebelum memberikan keterangan, silahkan berdiri berdua. Saudara berdua akan disumpah dengan Al-Qur'an di atas kepala ya. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silahkan duduk. Jadi saudara berdua sekarang sudah menjadi kami panggil saksi ya, untuk memberikan keterangan dalam perkara peninjauan kembali ini. Ini akan didengarkan keterangannya secara bersama-sama.